3 poin sempurna PSIS Semarang di Stadion Jatidiri. Carlos Fortes selamatkan Muka Mahesa Jenar. Hasil positif didapatkan oleh tim tuan rumah PSIS Semarang di pekan ke-13 BRI Liga 1 musim ini menghadapi tim tamu Barito Putra. Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang, berhasil mengamankan 3 poin. Nyatanya, walaupun berhasil menang dengan skor 1-0, PSIS Semarang sempat kesulitan membobol gawang tim tamu, di mana gol baru tercipta pada menit 75 melalui Carlo Fortes. PSIS Semarang dan Barito Putra pada babak pertama memang menghasilkan sejumlah peluang. Namun, pada 45 menit babak pertama, kedua tim gagal berbuah skor. Alhasil, babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Mahesa Jenar yang bermain di hadapan pendukung mereka sendiri berhasil merespon dengan gol Carlo Fortes. Gol tersebut sudah cukup bagi PSIS untuk mengamankan 3 poin dan naik ke urutan kedua klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Sedangkan Barito Putra turun ke urutan kelima klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Di mana saat ini persaingan peta Liga 1 semakin sengit.